saya terlihat ada guguran di arah Kali Boyong. Ya, cuaca berkabut. Nah, ini guguran mengarah ke Hulu Boyong. Kembali terlihat ada luncuran lava. Ya, puncak Bukit Turgo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin Pon 9 Oktober 2023. Ya, cuaca berkabut ya, gunung merapinya. Dan guguran-guguran juga masih mengarah ke Baradaya. Ada yang ke Boyong, juga ada yang ke Kali Kerasak. Hingga hari ini status masih level 3.
pukul 05 lebih 25 WIB hari ini Senin Pon 9 Oktober 2023. Ya seperti ini kondisi Merapi. Kita padikan dari sisi selatan atau Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ya, Subsurfatara juga masih terus keluar dari Kupah Tengah. Sekali masih terdengar kemeluduk suara gemuruh ya dari puncak ini ya, bersumber dari kawasan puncak Merapi, kemungkinan adalah guguran ya, material guguran yang membentur tebing atau material lain. Ini ada yang ambrol ini ya, tebing yang mengarah ke Hulu Boyong. Ya, kembali terlihat ada luncuran lava. Ada guguran mengarah ke Hulu Boyong.
penambang pasir tradisional sudah mulai berdatangan di Kaliboyong.